Okey, kembali pada waktu ini kita untuk kita kongsikan tali movie yang akan ke udara pada malam sebelum satu hari bulan 31 Januari 2022, di mana merupakan tali movie khusus untuk Tahun Baru Cina, dan ini merupakan semangat keluarga Malaysia yang akan ditunjukkan. Jadi kita nak bawakan tetamu-tetamu kita yang hebat-hebat pada waktu ini. Siapa yang tak kenal dengan mereka daripada zaman saya sekolah dulu sampai sekarang. Oh, saya rasa sangat berbangga dapat bersama dengan tetamu-tetamu kita pada waktu ini. Kita bersama dengan Datuk T.S. Jeffrey, penerbit dan juga pengarah. Dan kita ada Kenji Sawahid, pelakon, dan juga di hujung sana Farid Amirul, pelakon. Apa khabar? Selamat pagi semuanya. Terima kasih dapat bersama kami pada waktu ini. Dan kita nak kongsi lebih lanjut lagi berkaitan dengan telemovie yang diletak namanya sebagai Final Wish. Yes. Datuk, cerita apa ni sebenarnya, Datuk? Cerita Final Wish dia adalah, orang kata Final Wish ada ucapan terakhir. Ucapan terakhir ni ia mengisahkan Chong lah. Okay, Chong ni seorang penyakit kanser protect yang kira di tahap 4 lah kan. Satu dia sakit tahap 4. Tapi impian dia untuk Tahun Baru Cina kali ini, dia mau cari kakak dia. Kakak yang dia dah lama berpisah. Lama berpisah. Rasa dah dekat 20 tahun berpisah kan. Kakak dia dari zaman dia remaja. Jadi kawan-kawan dia tu, Chong, ada Ali, ada Ali Mutu. Okay. Jadi saya masukkan ini adalah keluarga Malaysia lah. Keluarga Malaysia ada Cina, Melayu, India. Okay. Kalau kan. Jadi yang Melayu dan India ni, Ali sama Mutu ni bantu dia. Bantu dia minta cuti dengan doktor, keluar dari hospital, bantu dia pergi cari kakak dia. Okey, itu dia kisah dia yang berlaku dalam telemovie tersebut. Nanti kena tengok, tapi dalam masa yang sama, idea di sebalik garapan cerita ni siapa yang buat sebenarnya, Datuk? Kita sebenarnya idea ni daripada writer saya dan juga dengan saya sekali, itu writer saya Azah Indrawati. Dan tempat tu, of course lah saya turut tambah lah. Sesuaikan dengan elemen-elemen apa Chinese New Year tu. Okey. Selain pada semangat yang ada dan akhirnya menjadi satu semangat setia kawan di penghujungnya, difahamkan ada juga elemen-elemen komedi yang turut diselitkan. Nanti kita kongsi lebih lanjut, Datuk. Sebab kita nak tanya watak yang dimainkan. Silakan, Chong. Watak tu. Telemovie ni special sebab antara tiga pelakon yang satu ramah, dah tak ada, dah mendiam. Itulah last project saya dengan dia juga. Saya kenal dia dah lama. Tapi ini last project saya bersparing dengan dia, dengan Farid. Jadi cerita ni dia istimewa sebab kita kan satu Malaysia. Ya, betul. Kan berbagai bangsa. Dan watak saya ni actually dia serius. Tapi bila pergi hospital jumpa dengan jodoh, jumpa dengan dua Farid dengan Rama ni, dia jadi mula-mula reject. Mereka sebab saya anggap saya lain daripada mereka. Lepas tu dengan mereka mereka bantu saya dengan cara lepas tu jadi konflik, dia jadi sahabat yang baik dan lanjutkan cerita dia dengan doktor bagi tahu saya terasa mungkinlah ini stage yang terakhir untuk kanser saya. Jadi saya dengan kakak ni ada salah faham. Salah faham sebab mula-mula saya dengan dia ada salah faham, konflik yang besar. Jadi saya tinggalkan dia. Dia pun hilang. Jadi mereka dah tahu saya stage yang level yang bahaya. Mereka tanya saya, apa kau nak ke? Dia nak tunaikan apa kata lafiz saya, hajat saya. Jadi saya kata okeylah, tolong saya cari kakak saya. Itu yang pergi perjalanan, adventure, macam-macam. Yang berlaku. Ya, jadi sahabatan jadi semakin rapat. Ya. Dia ada komedi, dia ada touching, dia ada scene-scene yang sedih. Sampai saya waktu shoot tu saya menangis sampai saya ada lupa diri. Ya ke? Ya, sebab dia jumpa balik dengan kakak kan. Jadi 20 lebih 20 tahun kan. Okey. Terasa. Baik, baik. Jadi penghujungnya nanti berjumpa, tapi cerita di tengahnya itu kita tak tahu. Macam mana melalui. Baik, dan kalau tadi sebut maknanya rakaman tu adalah projek terakhir bersama dengan mendiang Rama. Dan masa tu kiranya lebih kurang bila? Bulan apa-apa tu?
penggambaran tu berlaku? Penggambaran tu berlaku pada akhir bulan Disember. Maknanya tahun 2020. Ya, betul. Okey. Dan saya rasa terujalah sebab drama ini memaparkan satu konsep yang begitu dekat dengan masyarakat majmuk negara kita. Yeah. So di antara tiga watak ni, selain daripada ada permasalahan masing-masing, tapi yang saya suka tu adalah ketiga-tiga kita berjumpa daripada kenalan menjadi kawan, kemudian menjadi sahabat. Jadi di situ masing-masing mempunyai masalah masing-masing. Saya mempunyai masalah dengan anak saya, dengan bekas isteri saya. Dia ada masalah untuk mencari kakak dia, dan Rama pula ada permasalahan sikit dengan isterinya. Ya, jadi itu juga kali pertama saya bekerja dengan Rama dalam satu drama, dan itu juga kali yang terakhir. Jadi itulah betul menunaikan the final wish. Dikata itu yang sentuh hati. Kan, betul. Saya tajuk dia final wish. Final wish dan padahal jadi pada karam benar Rama. Okey, dalam elemen touching sedih yang ditonjolkan juga dalam cerita ni, difahamkan tadi saya sebut ada juga elemen-elemen komedi. Ini memang sengaja diselitkan ataupun macam mana sebenarnya? Dan konsep dia sebenarnya apa yang message yang ingin dibawa? Okey, of course, suatu persembahan itu kita kena ada sedikit komedi lah, santai. Yeah. Supaya untuk penonton ni kan, bila penonton nampak suatu benda yang santai, jadi mungkin di situ boleh mengajak penonton nak tengok cerita sebenarnya. Dan bila dia tengok santai, komedi, tapi ada juga macam scene-scene touching, scene-scene serius kan. Jadi, rasa sikit semuanya akan mengajak penonton lah. Boleh duduk ke depan TV, tengok sampai akhir. Cerita, tahu apa cerita sebenarnya. Dan of course lah untuk mesej cerita ni, kita nak nak gabungkan bahawa kita masyarakat Malaysia macam mana apa Farid cakap tadi, kita okay, keluarga Malaysia ni keluarga majmuk. Jadi ada Cina, Melayu, India. So saya rasa dalam dah sampai masanya kita saling memerlukan. Saling memerlukan, saling membantu. Bila seseorang itu dalam kesusahan, tak kira lah Cina ke, Melayu ke, India. Saya rasa inilah mesej yang saya nak sampaikan. Baik, jadi itu dia. Jadi menerangkan ia akan ditayangkan pada malam makan besar. Kenapa mereka perlu tonton? Itu sama sekali bagi mereka yang meraikannya pada malam tu berkumpul dengan keluarga. Walaupun sekarang ini banyak kita kena jaga SOP. Tapi berkumpul tu dibenarkan. Tapi kena jaga SOP. Kena jaga. Apa pesanan? Kenapa mereka perlu tonton telemovie ini? Pada saya, sebab saya macam saya dah 2 tahun tak raya. Sebab SOP, sebab tak boleh pergi daerah. Tak boleh terus tak balik kampung. Ini saya rasa sesuatu yang special bagi kita. Sebab saya sejak akhir sampai sekarang tak pernah bertahun Cina, tak pernah kata lockdown. Jadi ini buka balik, lepas tu dapat beraya dengan keluarga, itu something meaningful. Dan cerita ni akan bawakan pada orang-orang yang ada hajat, ada wish, kalau masih ada boleh bernafas, orang yang masih hidup, kalau fikir apa nak buat, buatlah sebelum dah tak ada. Keluarga-keluarga dengan ahli-ahli keluarga kan, sekarang kita susah nak jangka apa nak jadi. Kadang-kadang virus COVID kan tiba-tiba dah jalan ya, pergi. So kalau saya rasa ni bermakna kalau semua kita bawa mesej, kalau apa-apa teringat nak buat, buatlah. Jangan tunggu. Rasa nak buat sekarang. Sebab kita tak tahu bila kita akan pergi. Mana tahu akan jadi projek terakhir bersama dengan Mendia Rama kan? Betul. Okey, dan Pujung, kita mohon untuk hantarkan mesej kepada para penonton kenapa mereka perlu tonton, dan bagi tahu sekali waktunya dan channel berapa, stesen berapa. Okey, mari yuk.
pada Datuk lah. Sesuai untuk. Bagi saya memang sesuai sangatlah tayangan drama Panelist ni, kerana di kalau ikutnya kalau kita kata malam raya lah, malam tahun baru Cina kan. Yeah. Dan pada penonton kena tonton cerita ni kerana apa? Kerana ada pelakon-pelakon yang hebat. Yeah, seperti Farid, seperti KNG dan juga Mendiang Rama. Itu rasanya perlu tengoklah. Dan cerita ni rasa terlalu dekat dengan kita. Ya. Yang berlaku di harian-harian kan, kita terlalu dekat. Okey, jadi bila nak tayang? Tayangnya 31 hari bulan. TV2, 9 malam. Ya, baik. Jadi jangan lupa untuk tonton ya lakonan Kenji Sawit dan juga Farid Amir dan juga Mendiang Rama. Okey, ini merupakan projek terakhir lah kiranya juga. Betul. Jadi kena tonton tengok sendiri pada 9 malam 31 Januari di TV2. Ini arahan daripada Datuk Tias Jaffi.